Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa bersama channel Nasrullah Sasakren. Nah teman-teman, kali ini lagi-lagi saya akan mencoba membuat tutorial ya, bagaimana cara memasang lampu tembak di dump truck ya, di kanter. Nah, dimana di video sebelumnya saya sering sekali gitu ya membuat tutorial atau mereview cara pemasangan lampu di mobil pickup, tetapi di kali ini adalah di kanter. Nah, di call desa turbo seperti ini teman-teman. Dan tentunya yang mau kita pasang ini dia teman-temanku ya. Nah, ini lampu dengan mereknya ini Pinik ya mas ya. Pinik dengan harga 500 per bijinya teman-teman. Nah seperti ini ya lampunya. Nah ini mungkin yang original ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan tentunya nanti kita mau pasang di sini teman-teman. Nah tentunya langkah awal kita sudah membongkar ini ya teman-teman ya. Apa namanya ini, grill orinya. Nah seperti ini. Ini. Nah sengaja saya skip tadi teman-teman karena cara pembongkarnya sangat simpel ya. Sistem pakai baut, terus dia sistem ada kenok ya, apa namanya ini, cara bahasa anunya otomotifnya ya, kenok lah seperti itu teman-teman ya. Nah pokoknya prosesnya sangat simpel. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus yang kita mau siapkan pertama tentunya siku ya. Nah tergantung kita make lampunya berapa teman-teman ya. Ini untuk ukurannya sendiri hampir 20 cm, jadi cukup terpasang ini kurang lebih 5 biji teman-teman ya. Nah prosesnya kita siapkan siku, terserah mau pakai siku berapa ya kan. Dan tentunya yang saya pakai kali ini ukuran 4x4 teman-teman ya. Kita memilih yang tebal, mengingat ini bebannya itu lumayan berat teman-teman ya. Nah hampir 8 kiloan seperti itu perkiraan ya teman-teman. Nah tentunya untuk proses pembuatannya sangat simpel ya, seperti ini. Ini panjangnya ini 93 ya, 93 cm. Nah ini kita sisin pebaut. Berhubung konsumen kita ini tidak mau belas ya, jadi untuk menjaga keasliannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah prosesnya sangat simpel. Nah sistem seperti ini teman-teman. Nah, kita bor di sini ya, kita pakai baut 12 lah seperti itu. Nah Dan tentunya ini tinggal kita cat aja sebenarnya teman-teman ya. Sengaja saya skip tadi. Ini untuk prosesnya hampir sama di mobil pickup. Oke teman-teman, tentunya untuk lebih bersemangat lagi membuat video, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan tentunya langsung saja cekidot.
Nah, seperti ini ya, guysku, hasilnya. Ini untuk lampu tembaknya sudah kita pasang seperti ini. Oke. Nah, terus untuk lampu pelupunya seperti ini, guysku ya. Nah, oke, hasilnya. Nah, ini sistem pakai baut semua sebenarnya, teman-teman ya, untuk kedudukannya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi hasilnya seperti ini. Oke. Nah. Ini kalau untuk lampu popo-nya ini yang biasa sebenarnya, teman-teman. Ini dengan harga 75-an ya per bijinya, teman-teman. Nah, kalau untuk yang di bawahnya ini implik ya kalau tidak salah, guysku. Dengan harga yang lumayan lah, ini kurang lebih 500-an, guysku ya. Nah, lampu tembaknya. Oke, kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, oke.